This is the Living Word. Apakah kita merasa begitu berdosa dan bersalah sehingga berpikir seakan-akan terlambat untuk memperbaiki diri? Sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk berubah. Ada istilah berkata, lebih baik terlambat daripada tidak mau berubah. Selama kita masih diberi kehidupan, itu berarti bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk bisa berubah. Memang akan jauh lebih baik jika sejak dini kita sudah hidup dalam kebenaran. Namun jangan katakan tidak mungkin untuk suatu perubahan yang lebih baik. Tuhan sanggup merubah kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tawaran hidup baru dan awal yang baru bagi setiap orang. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.